merupakan simbol kebanggaan bagi kita sebagai sebuah bangsa. Seiring berjalannya waktu, amatlah penting bagi kita untuk tetap mengenang perjuangan para pahlawan yang telah bersedia berkorban demi kemerdekaan ini. Pada usia yang ke-79, Indonesia diharapkan terus berkembang sebagai entitas yang tangguh dan solid. Dengan kesatuan, kita mampu menghadapi berbagai tantangan dan merintis masa depan yang lebih cerah. Dengan kesatuan, kita dapat menghadapi berbagai tantangan dan merintis masa depan yang cerah. Harus diingat bahwa kemerdekaan ini tidak diraih dengan mudah. Kita perlu senantiasa selalu bersyukur dan kita harus tetap menjaganya. Dalam menghadapi tantangan dan dinamika zaman, semangat perjuangan bangsa kita harus tetap berkobar. Penting bagi kita untuk menghadapi segala hambatan dengan keberanian dan keteguhan hati. Merdeka! Mari tingkatkan kerjasama, saling menghargai, dan bekerja bersama demi mencapai tujuan yang lebih besar bagi bangsa dan negara kita. Mari kita rawat dan isi kemerdekaan ini dengan kebaikan, persatuan, dan kemajuan. Bagian protokol dan komunikasi pimpinan mengucapkan Dirgahayu Republik